Assalamualaikum teman-teman online dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semua ya, amin. Nah, di video kali ini mama lagi rekam-rekam di pagi hari ya teman-teman. Ini lagi bikin video, ini ceritanya mama mau kasih makan ayam karena ini masih pagi ya teman-teman, jadi saya mau panggil dulu semua ayamnya buat datang makan. Oke teman-teman, ikutin terus, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, ini cerah sekali teman-teman pagi ini ya. Nah, di sini ada pohon gersen ya teman-teman, tapi belum ada yang masak buahnya. Buahnya masih kecil-kecil ini. Kalau pagi begini biasanya burung pada datang ya teman-teman. Oke, saatnya kita panggil ini ayam hutan ya teman-teman. Dia sudah jinak, umurnya sudah hampir 2 tahunan ya teman-teman. Oke, saatnya kita kasih makan. Nah, itu anak-anaknya teman-teman, imut-imut. Nah, ini ayam saya semua ya teman-teman, kecuali sana itu ayam tetangga. Ayam saya itu semuanya mama kasih gelang ya teman-teman, supaya tahu, supaya bisa bedain ya teman-teman. Wow, di sana masih berembun teman-teman. Oke, makanannya tinggal sedikit. Nah, habis deh. Anaknya lucunya, ini ayam tetangga anaknya warna putih ya teman-teman, lucu sekali. Nah, kalau ini anak ya anak saya, maksudnya ini ayam saya teman-teman, dan dia sudah punya anak sana yang coklat, yang hitam. Dia cuma memiliki 2 warna. Itu juga ini anak pertamanya, anak ini ayam ini ya teman-teman, ayam ini anaknya yang ini pertama, cuman satu saja yang hidup. Karena itu teman-teman, ini semua ayam saya dimakan biawak ya teman-teman. Di sini tuh banyak sekali biawak. Wow, wih, telurnya dimakan, anak ayamnya dimakan, jadi susah ya untuk berkembang banyak ayam saya ya teman-teman kalau ada biawak. Oke teman-teman, saatnya kita pergi lihat juga di belakang ya. Ini di samping rumah teman-teman ya, masih rumput. Nah, ini di belakang rumah. Wow, di sana masih tebal embunnya ya teman-teman. Di sini tuh masih asri teman-teman, masih banyak pohon-pohon, jadi di sini tuh sejuk sekali. Dan ini ada pohon mangga, ini tempat tidur ayam teman-teman ya. Kalau malam di sini penuh ayam, dan di bawah sini tuh banyak sekali tai ayam. Dan ini ada lombok saya. Wah, ini sudah mulai berbuah lagi teman-teman. Ini juga sudah mulai berbuah, tapi ini tuh dimakan ayam teman-teman. Nah,
ini dimakan ayam ya. Tapi tak apalah, kalau buat ayam tak apalah ya teman-teman, peliharaan juga. Ini kelor, kelornya waktu di kena musim hujan ini teman-teman hampir mati ya teman-teman, hampir mati. Sana juga, dan ini rumah papan saya sederhana ya teman-teman. Tak apalah, daripada ngontrak mending punya rumah papan walaupun kecil-kecil. Nah, di sana jemuran saya dan ada parkiran motor. Oh ya teman-teman, ini saya juga mau nunjukin bunga peliharaan Pak Sua ya teman-teman. Di sini ada bunga berdoa. Nah, ini bunga berdoa Pak Sua teman-teman. Ada berapa pohon ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6 pohon ya teman-teman. Karena di dalam juga ada satu pohon. Yang paling besar itu yang ini teman-teman ya. Dan ini sudah mulai cantik. Ini juga sudah mulai tunas. Ini Pak Su habis pangkas pohon tuanya ya teman-teman, daun tua. Jadi dia akan berganti lagi tunas baru ya. Ini baru mulai. Sana juga. Ini Pak Su hobi sekali rawat bunga teman-teman. Kalau mama tak ada hobi lah di sini. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.